Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Derosa Mobil Bekas. Saya senantiasa selalu berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dan saya juga senantiasa berdoa agar supaya kita semua, saya dan saudara-saudara, agar supaya dilancarkan rezekinya, dilancarkan juga segala urusannya. Qabul amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan konten kali ini, saya ingin mereview mobil Wuling, di mana mobil Wuling ini tipenya tipe Convero S bertransmisi manual warna putih tahun 2017. Pajaknya bulan 10 tahun depan. Kilometernya pun masih rendah banget, sekitar 50 ribuan. Untuk spesifikasinya, mobil ini sangat mewah dibanding dengan harganya. Ini mobil saya jual murah, murah banget. Saya buka harga 100 juta aja, bisa nego. Yuk, ke showroom negonya, sampai jadi. Untuk kredit pun kita siap melayani, tapi minimal DP harus 25%, sekitar 25 jutaan ya. Untuk angsurannya pun sekitar kurang lebih 26-an ya, 26-27-an estimasinya, kurang lebih seperti itu. Saya akan review mobil ini. Mobilnya dia sudah multi reflektor halogen. Di sini pun sudah daylight running, sudah LED. Di fog lamp pun dia sudah bagus banget. Dia modelnya sudah proyektor ya, maksudnya airbag memanjang sampai ujung ke ujung. Di sini daylight running ya. Ini bumper. Dan juga untuk di depan dia sudah disediakan sensor parking untuk 2 titik. Untuk profil ban saya akan terangkan. Bannya ban Campiro dengan profil 195/60 ring 15. Mobil ini bertenaga kuda 107 horsepower di putaran 5800 RPM. Dan torsi maksimalnya sekitar 142 Nm di putaran 3800 sampai 4400 RPM. Untuk transmisi manual 5 speed. Tipe mesinnya 4 silinder inline DOHC DVVT. Fitur-fiturnya dia sudah tire pressure monitoring system, anti-lock braking system, sudah ABS, rear disc brake, electronic brake force distribution, dan sudah ada rear camera. Tingkat safety-nya, mobil ini sudah dual front SRS airbag. Sensor 4 titik di belakang untuk parkir, 2 titik di depan. Kursinya sudah Isofix, auto unlock dan auto door lock by speed. Untuk security pun dia sudah immobilizer, kuncinya sudah smart key, anti theft system. Dan MID-nya sudah leveling headlamp, anti theft system, multi information display. Convenient atau kenyamanan, dia sudah electric full tank opener. Power outlet USB tersedia di kabin, steering switch audio. Di setir pun sudah ada switch audio dan sudah head unitnya 8 in touchscreen. Sementara di sisi kabin, selain captain seat di baris kedua cukup menjanjikan kelegaan ruang kabin. Bangku baris kedua bisa di adjuster maju mundur, sliding reclining ya, memberikan penyesuaian pada penumpang yang duduk di baris ketiga. Kunci kenyamanan berada di dalam kabin. Fitur lain yang ada di dalam tire pressure monitoring system TPMS, yaitu untuk mengontrol tekanan angin ban depan, MID. Power window di pintu depan bagian kemudi sudah menggunakan sensor untuk menghindari tangan kejepit. Dual SRS airbag. Saklar lampu seperti biasa. Di sini saklar wiper sudah intermittent. Kita hidupkan. Mundur rear kameranya. Kamera belakang tersedia, sudah otomatis ya. Tampilan-tampilannya banyak fitur-fiturnya. Ini penyimpanan SD card ya, untuk back ke home. Repairing dengan handphone Apple dan Android. Di sini saklar tombol arah semburan AC dengan kecepatan AC 4 fan
pengaturan AC, dan di sini power outlet, di sini tombol USB, konsol box di tengah, fan brake mekanikal, penyimpanan laci terbuka, dan cup holder. Ini penyimpanan laci terbuka dengan ornamen dengan kisi-kisi AC list chrome. Sun visor sudah vanity mirror, lampu kabin tersedia model fix, dan di kaca kabin Dyna View. Sun visor kemudi sudah vanity mirror dan ada cup holder dan kelihatan canggih. Asli kulit, soft banget, dan sudah ada headrestnya model adjuster. Di bagian depan dia sudah otomatis ya, jadi pengaturannya, pengaturan pintu power window, dia sudah ada sensornya. Jadi kalau buat supir, tek, dia nggak kejepit ya, mestinya nggak kejepit. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tahan kita gini, tuh, ya, sudah ada sensornya ya. Saya tadi agak-agak takut, tapi saya coba. Saya coba lagi, tangan saya. Tuh, oke. Ya, sudah ada sensor di tangan. Untuk di kemudi aja, nggak di sisi-sisi yang lain tidak ada ya. Jangan sampai dicobakan di pintu-pintu yang lain, nanti kejepit. Baik, di door trim, di sini handle chrome, electric mirror, dan pengaturan tombol window di keempat sisi autos. Power door lock, dan lock window. Cup holder dan speaker. Di sini tombol sensor parking untuk menyalakan dan mematikan. Di sini untuk tangki bensin membuka dengan otomatis. Tombol headlamp dan pengaturan head adjusternya ya. Untuk skip plate-nya pun, wah, lihat luar biasa ya, guys. Convero S. Ini blackout ya. Blackout ornamen. Dengan handle tarik chrome dan body set molding blackout dan chrome. Sudah tersedia juga, sudah tersedia roof rail asli original bawaan pabrik, dan sudah ada talang air sun visor. Untuk di baris kedua kelihatan langsung ketara. Kursinya sudah captain seat, kulit, sliding, dan reclining. Untuk di door trim belakang, dia senada dengan door trim depan, hitam dan coklat muda gading. Handle door chrome, penyimpanan laci terbuka, cup holder, dan speaker. Back pocket, kursi pengemudi, dan samping. Di console box pun, depan sudah tersedia power outlet, dan kursi tengah ini bisa sliding dan reclining. Ada timelingnya, dia penggerak roda belakang ya, penggerak roda belakang dengan gardan. Timeling tersedia. Power outlet di belakang pun tersedia ya. Ini power outlet, penyimpanan laci terbuka, tapi belum ada cup holder ya. Tapi memang lebih nyaman. Untuk di sini pun hand gripnya sampai baris ketiga sudah tersedia retract. Di baris ketiga tersedia juga, disediakan juga seat belt sampai baris ketiga full. Jadi benar-benar lebih safety. Untuk pengaturan di double blower pun 3 fan ya pengaturannya, dan modelnya digital, nggak analog. Untuk kursi belakang dia terdiri dari 40 dan 60. Untuk ininya, untuk ban serep ada di bawah. Dia ban serepnya modelnya standar ya, belum racing. Nah, di sini deck kap bagasi sudah ada perdangnya, jadi memang lebih bagus.
door trim bagasinya bagus. Kamera mundur, asli original. Konvero ini dia ada tombol bagasi untuk buka pintu, langsung tarik seperti ini. Modelnya model elektrik loh, keren keren keren. Oke, di sini list room rear belakang dengan 4.1, 2, 3, 4 sensor parkir. Lampu belakang semuanya hidup ya. Oke baik, saya sudahi dulu. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan, saya pribadi mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Untuk proses kredit atau proses penjualan bisa cash atau kredit, bisa langsung ke showroom saya. WA dulu janjian, kita ketemuan sambil nanti baik. Baik, saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.